Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob ya, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septian Official. Nah sob, di video kali ini saya mau membuat video kunjungan ya, kunjungan ke sebuah makam ya, kuburan bersejarah ya, yang terletak berada di Kecamatan Sluke ya, yaitu perbatasan dengan Desa Binangun Lasem ya. Kali ini saya mau membuat video kunjungan ya ke makam bersejarah yang bernama makam Sayyid Hamzah dan makam Syekh Abdul Rohim yang terletak berada di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kota Rembang. Seperti apa sob ya makam bersejarah tersebut? Mari kita langsung berangkat ke sana. Oke, let's go. Nah, oke sob ya, kali ini saya mau membuat video kunjungan ya, yaitu kunjungan ke sebuah makam bersejarah yang terletak berada di Kecamatan Sluke, yaitu ke makam Sayyid Hamzah dan makam Syekh Abdul Rohim. Oke, kali ini kita berangkatnya naik sepeda ontel ya sob ya, semoga kita sampai tujuan ya, sampai ke lokasinya ya, semoga tidak ada halangan ya. Oke, kita langsung berangkat ya, seperti kemarin ya sob ya, ke daerah Sluke. Waktu itu kita nggak, cuma kita waktu kemarin itu kita tidak mampir ke sebuah makamnya. Waktu kemarin kita mampir ke area pantainya ya, pantai yang ada di Desa Leran. Oke, langsung kita berangkat ya, semoga kita sampai ke lokasi ya sob ya. Berangkatnya soalnya ini berangkatnya naik sepeda ontel guys. Nah, naik sepeda ontel sob. Oke, let's go, kita langsung berangkat mumpung waktunya masih pagi hari ya. Nah, oke.
hampir sampai sob ke sebuah makam Said Hamzah. Makamnya itu ada di sana kayaknya ya. Nah, letak makam Said Hamzah itu letaknya itu berada di pinggir laut sob. Pinggir laut Desa Binangun ya. Oh, iya. Ya. Makam Said Hamzah. Makamnya di mana ya? Kayaknya sih di sini. Di sana kayaknya tuh kuburannya. Jaga tak masuk. Seperti rindang. Madem nih kayaknya. Kita jati marah ya. Oke, lurus terus ya. Wah, ini pantainya bagus banget, sob. Ini kalau menikmati senja ini cocok. Ini ada rumah bekas ini, kayak rumah tempatan. Enggak tahu itu rumah apa ya. Ini makomin, Allah. Kita adem aja. Wah, rodok nanjak sih, Tek. Oke, kita parkir. Ojek panasan. Oke, kita sampai sob. Alhamdulillah. Nah, oke sob ya, kali ini kita sudah sampai ya di makam Mbah Said Hamzah. Nah, makamnya di sana sob ya. Nah, itu dia makamnya Mbah Said. Letaknya berada di pinggir pantai ternyata. Nah, oh ya, ini nih kuburannya ada tulisan tuh ya, Mbah Said. Mbah Said Hamzah. Nah, ini dia makamnya. Makam Mbah Said Hamzah. Oke. Makamnya berada di dalam ruangan sini ya. Nah, ini seperti yang kita lihat ya sob ya. Makamnya emang sudah dibangun berupa tembok ya, kayak musola gitu sob. Nah, itu di belakang itu musola kayaknya sob ya, di belakang. Nah, ini nih musola ini belakangnya makam ya. Jadi kita wajib ya sendalnya itu dilepas. Nah, ini di depan ini ada kolam ikan ya. Wah, kolam ikan apa ini? Keren ini sob, ikannya gede-gede, ikannya bagus ini, kayak ikan emas ya. Ini kayaknya ini di pelihara sob ini ikannya ya. Sama yang punya kuburan ini ya. Nah, oke sob ya. Mari kita masuk ya ke makamnya. Nah. Oh ya, ini nih ada tulisan nih. Dibangun Desember tahun 2003 ya. 2003 Zulkodah 1424. Oh. Berarti ini bulan Zulkodah sering ada haul ini kayaknya sob di sini ya. Ini sudah dikasih keramik sob. Bagus banget sob ya. Ini ada tempat istirahat ya buat tiduran ya. Itu ada disediakan juga buat itu ya. Tempat cas HP yang ngisi baterai. Nah, oke sob. Mari kita masuk. Ini dikunci apa enggak ya? Oh. Tidak dikunci sob. Oke sob, mari kita masuk. Assalamualaikum. Jangan lupa sebelum kita masuk kita ucapkan salam dulu. Nah, ini dia sob ya, makam. Nah, ini dia ada tulisannya. Kanjeng Bupati Said Hamzah, Bupati Binangun yang pertama sob ya. Jadi ini Bupati Binangun ya, yang ke-1 1400 ya. Nah, ini dia tulisannya. Makamnya yang ini sob ya, yang ditutupin dengan kain kafan ini. Tidak hanya itu ya sob ya, di samping sini ya, tepatnya itu di sana itu ada
makam lagi ya yang ditutupin oleh apa itu, oleh kain kapan juga ya. Jadi di makam ini sering digunakan untuk tempat ziarah dan kegiatan hall di sini sob ya, sekitar bulan Zulkodak kalau nggak salah sob. Tadi di sana itu tuh tulisannya itu Zulkodak sob, di sana Said Hamzah, oke, Bupati Binangun yang ke-1. Saya tutup lagi. Oke, sob.
Kita tutup lagi ya. Tutupnya pelan-pelan. Alhamdulillah. Nah sob, di samping makam Mbah Sayyid Hamzah, di sini ada makam lagi ya sob ya. Ya, tepatnya di paling pinggir pantai ini. Ya. Nah, ini dia makamnya yang ditutupin oleh kain kafan ya. Entah ini kuburannya siapa sob ya, entah ini kuburannya istri beliau apa bukan sob ya. Kemungkinan ini makam sang istrinya ini sob, kayaknya ya, yang ditutupin oleh kain kafan. Nah, ini dia makamnya. Jadi ini juga sama sob ya, sudah dikasih lantai juga ini. Jadi ini sering digunakan untuk kegiatan hall juga sob. Nah oke, kita sob ya. Oke sob ya, kali ini kita sudah berkunjung ke makam Sayyid Hamzah ya, makam bupati yang ke-1 yang letaknya berada di pinggir Pantai Binangun. Kali ini saya mau ke makam Syekh Abdul Rohim ya, yang letaknya berada di Desa Leran ya. Seperti apa sob ya? Mari kita langsung ke sana. Oke, let's go.
Roim itu letaknya itu berada di Desa Leran RW 02 ya. Kita belok sini ya. Nah, kita belok sini. Ya. Di Desa Leran RW 02. Kita ke utara terus. Waktu itu aku sudah pernah sih ya buat video di sini. Cuma waktu itu aku buat videonya ya enggak ke sebuah makam. Cuma ya ke waktu kemarin itu ke pantainya, so, ke pantai Lerangnya. Oke, kita lurus terus ya. Oh ya ini nih, kuburannya pas di samping ya, di samping pinggir sungai Muara ini, Muara Leran, nah, kayak sungai selokan gitu kan. Nah, ini kuburannya nih, alhamdulillah sampai. Nah ini dia makam Syekh Abdul Rohim, Syekh Abdul Rohim ya. Nah ini dia kuburannya. Nah oke sob, kali ini kita sudah sampai ya di makam Waliullah, makam Syekh Abdul Rohim ya, yang letaknya berada di Desa Leran RW 02. Nah, jadi makamnya ini memang letaknya berada di depan sawah ya. Nah, ini dia sawah Desa Leran dan ke utara terus itu pas ya menuju ke pantainya sob. Jadi ini dekat sekali sob ya. Makamnya dengan apa ini, bibir laut. Nah, mari kita masuk ya sob ya. Wah, ini makamnya ini lumayan bagus banget sob ini. Kayak dibangun apa ya, kayak musola gitu sob. Nah, makamnya. Jadi setiap tahun ya di makam Syekh Abdul Rohim ini sering digunakan untuk kegiatan haul juga sob. Sama sob ya, sering digunakan untuk kegiatan haul, sama digunakan untuk tempat ziarah juga. Jadi aman lah sob ya untuk para perziarah ke sini ya, ke makam Syekh Abdul Rohim. Nah itu dia sob ya, ada namanya tuh ya, yang terbuat dari kayu jati ya, makam Waliullah Syekh Abdul Rohim Sumohadinegoro bin Sumohadiningrat Sultan Benowo, alamat Desa Leran Kecamatan Sluke Kota Rembang Jateng. Nah untuk makamnya itu ada di dalam sana sob ya. Mari kita masuk. Bentar sob, ini pintunya dikunci apa enggak ya? Nah, sebelum kita masuk kita wajib mengucapkan assalamualaikum. Oke. Sama ya. Seperti tadi sob di kuburannya Mbah Sayyid. Oke. Langsung kita buka. Wah, tidak dikunci ya. Berarti langsung kita masuk. Wah, di sampingnya ada makam lagi sob ini. Entah ini kuburannya siapa ya. Nah. Oh ya, ini makamnya ada di sini sob. Assalamualaikum. Ya, dikuburin ada namanya. Nah, ini dia sob ya. Makamnya Syekh Abdul Rohim. Nah, ini dia. Yang patoknya itu dikasih kain kafan gini. Nah. Wah, ini bagus sob. Hawanya adem ini. Sudah dikasih lampu juga, ini ada kipas nih. Bangunannya itu kayak musola sob. Sorry ya, di luar itu ada kucing tuh kayaknya.
Tapi nggak apa-apa, Sob. Ini dia makamnya. Saya Abdul Rohim. Oke, Sob. Kali ini kita sudah ke makam Syekh Abdul Rohim ya, yang letaknya berada di Desa Leran. Kali ini saya mau keluar, Sob ya. Kita tutup lagi ya pintunya. Oke, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innalillahirrahmanirrahim. Oke sob, kita tutup ya. Kita tutup lagi ya, seperti biasanya. Nah. Oke. Ini juga sama sob ya, kita tutup lagi pintunya. Nah, supaya tidak ada orang yang masuk. Oke. Kita tutup. Tidak ada kuncinya sob. Nah, ditutup biasa aja. Nah, oke sob. Sudah ketutup ya pintunya. Oke. Nah, oke sob ya, kita sudah berkunjung ke makam Syekh Abdurrahim ya, yang letaknya berada di Desa Leran, kemudian ke makam Mbah Sayyid Hamzah yang letaknya berada di pinggir pantai Desa Binangun ya. Kali ini saya mau ke Desa Terahan ya sob ya, ke makam Sayyid Muhammad dan makam Sayyid Abdul Qadir ya. Kali ini videonya kita bersambung dulu ya sob ya, jangan kemana-mana, ditunggu di video part berikutnya. Oke sob.